iki lho. Pengen telu sana aku, Mang. Wis bene-bene. Yo ganti ngene suara ning iki. Suara pakai kayu mahoni, Mas. Yang ini pakai kayu mahoni back end-nya. Apa lu stirkat? Yo. Yo. Pakai kayu spruce back end set, back end setnya pakai mahoni, Mas. Suara berat, Mas. Berat. Kan kita ada apa lu? Di pick sound. Untuk yang ini pakai yang ini pakai Rosid, Mas. Kayaknya ya tuh mana daya enak untuk teh. Untuk neck, untuk jedek kayak Mas, Mas Junet. Neck pakai necknya ini, necknya di sini. Ini gua kayak mau nih, Mas. Tempatnya model seperti ini. Pakai terang abalon, Mas. Pakai terang abalon. Seperti biasa ya, Mas, ini rambutnya. Kayaknya juga selagi mungkin udah sama yang lain-lainnya soalnya. Satu nut ya, juga tulang. Untuk senar pakai SG, Mas, ini. Untuk suaranya kurang lebih untuk settingan senarnya gini, Mas, settingan senarnya gini, mungkin Mas yang lihat berapa itu. Followin Julius, pick sound, listen manual. Untuk ini settingannya juga sama, Mas. Juga sama. Di kunci ini. C. Oke. A minor. F. Si wong nggih video ya, Jan. Untuk suara mahoni seperti ini, Mas, kurang lebihnya. Sebenarnya pakai SG, Mas, ini.
untuk lufnya seperti ini. Seperti hashtagnya Mudra Tyler. Tanpa inlay mas ini. Orangnya request tanpa inlay untuk berikutnya. Terus tak review gue loh aku. Oh, enak. Ini kita review. Di picture no. Nah ini agak berat mas karena bahannya juga besi nih mas. Bahannya besi. Kayak kayu ebony ini. Tetap pakai boni mas. Tetap pakai boni untuk inlay, pakai kayu mas, ini tengahnya ada kayunya, kayu mahoni, dan pakai ABS putih. Ini model simple inlaynya. Sedunat juga kurang sama mas, seperti biasanya untuk sepeda hardware. Untuk gear pakai gear. Pakai Grover ini yang dari request dari customer mas. Hardware untuk roset seperti ini. Pakai kayu dan ada listrik ABS hitam putih. Kayu ebony mas ini. Tapi keren taruh yuk. Untuk looknya dari samping seperti ini. Natural apa? Bener looknya. Untuk next FC mas ini nyaman. Kalau semisal masnya request set liber nut berapa mili juga bisa mas. Kalau standar saya 4,3 liber nutnya ini. Standar saya 4,3 kalau masih request berapapun saya bisa berbuatkan. The fret stainless Dunlop mas ini. Neck juga sama pakai mahoni. Contoh suara. Kelindingan ini api, tapi tidak bisa. Kelindingan rifle following you. Untuk suara bagus mas, menurut saya BNZT Bone itu. Tentunya juga bulat. Itu karakternya kurang lebih seperti Rosewood suaranya mas. Karakternya seperti Rosewood. Suaranya tebal gitu mas. Bisa masnya nilai sendiri. Bisa masnya nilai sendiri. Mana ya? Iya.
untuk info pemas yo settingannya. Ini saya setting 2 mili, Mas. 2 milian. Semua. Mungkin bisa dicapekan lagi. Mungkin 1 mingguan saya setting lagi, Mas, biasanya. Kurang lebihnya seperti ini. Bisa Mas nilai sendiri. Untuk info pemesanan bisa aturnya cetek net cukup terurai personal. Untuk info pemesanan bisa chat saya via WA, Mas. Nomor WA ada di profil YouTube saya, ada di bio YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.